Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi dengan aku nih guys. Kita bakalan selalu bikin konten explore atau menjelajahi beberapa tempat pariwisata. Kali ini kita berada di Telomoyo atau di Gunung Telomoyo yang berada di kawasan Magelang, Jawa Tengah. Oke, kali ini kita diantar oleh tour guide kita yaitu Mas Arif. Nah, di sini kita bakal menikmati pemandangan yang seindah ini ya. Oke, kita sudah melakukan perjalanan untuk mencapai ke atas itu kurang lebih 1 jam ya, guys. Nah, kita ada di warung dari beberapa warung yang ada di sini dan mereka menyediakan api unggun buat fasilitas kita biar tidak kedinginan. Dan ini gratis. Oke guys, sebagai imbal baliknya kita ya belilah di warung ini beberapa makanan atau snack untuk ganjel perut saat kita mau melihat sunrise yang akan hadir setelah ini. Namun sebelum itu, kita ingatkan kembali guys ya, jangan lupa ibadah salat subuh dulu guys, karena waktu sudah menunjukkan pukul 5 saat aku sudah di atas puncak sini guys. Jadi kita sudah bisa melaksanakan jamaah atau salat subuh di puncak Gunung Telomoyo ini. Sambil menunggu-menunggu, kita di sini menikmati hangatnya api yang ada di depan kita. Ya begitulah hangatnya guys, sangat diriku dan dirimu. Oke, kali ini kita bakal menikmati sunrise sudah mulai bermunculan. Dan di sini sunrise-nya sudah muncul guys. Bagus banget kan, elok banget. Pengen teriak subhanallah. Pokoknya ciptaan Allah kali ini aku lihat secara langsung benar-benar indah. Pegunungan diselimutin awan-awan putih memanjakan mata kita. Oke guys, kali ini kita berada di Magelang ya. Ini ada di Telomoyo, pegunungan Telomoyo bersama Mas Arif. Oke, sekeren ini pemandangannya di Lampung ya. Dari Lampung ke sini. Berapa hari kita di sini untuk menikmati pemandangan seindah ini, guys. Ini keren banget sumpah. Gimana Mas? Terima kasih ya. Salam lah. Aduh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita perjalanan luar biasa tadi ya. Dari jam 2:30 pagi sampai sini itu jam 4 lebih sedikit. Nah, kita disugi dengan pemandangan yang luar biasa indah. Salam dari Lampung. Seperti biasa, kita akan review tempatnya. Masya Allah, luar biasa. Ini ada di Telomoyo di Magelang. Kalian bisa lihat view-nya, keren banget. Kita mendapatkan sunrise lautan awan dan cuacanya sangat mendukung. Jadi tidak mendung sama sekali. Gimana guys, tertarik untuk berkunjung di wisata Gunung Telomoyo ini gak sih? Ayo dong, agendakan liburan kalian untuk berwisata ke Gunung Telomoyo ini. Karena tidak mahal loh guys, tiket masuknya aja cuma dibanderol Rp35.000 per motor. Dengan view sekeren ini gak bakal nyesel sih, semurah itu guys harga tiket masuknya. Dan ya pokoknya kalian bisa lihat sendiri pemandangan yang ada di depanku. Aku dari Lampung loh guys, jauh-jauh ke Magelang hanya ingin berwisata di Magelang. Karena di sini aku benar-benar menemukan wisata yang aku inginkan selama ini. Dan masih banyak lagi vlog-vlog yang bakal aku tampilkan di layar kaca aku guys. Jangan lupa kalian support channel ini ya guys, biar makin berkembang. Wisatawan boleh nih, rekomend banget yang mau ke Magelang ya. Kalian nanti naiknya dari bawah itu sekitar ya sekitar 2 berapa kilo lah. Dan di sudut pemandangannya sangat luar biasa. Oke guys, kita lanjut untuk turun ya, karena di atas kita sudah menikmati pemandangan yang dari atas. Dan katanya Mas Arif, di bawah itu masih ada pemandangan yang sangat indah. Penasaran? Yuk kita lanjutkan untuk turun. Di sini kita juga udah menikmatin ya guys, sambil turun tuh kita nggak usah kenceng-kenceng banget lah ya.
menikmati alam yang ada di samping kita dan di depan mata kita. Tuh, mereka yang pada di sini tuh semuanya excited karena mereka ya mungkin warga lokal sini yang pastinya sudah sering datang ke lokasi ini. Nah, ini guys, tempat yang bakal kita jadikan untuk berfoto bergemeria yang kedua. Mungkin dari sini terlalu rimbun ya guys ya. Kita akan turun sedikit, masih lanjutkan lagi perjalanan untuk ke bawah. Tuh, di depan kita sudah kelihatan pemandangannya. Pokoknya gak bakal bosen deh kalau kalian kesini. Dijamin kalian bakal puas banget mendapatkan pemandangan yang super keren ini. Aduh ya Allah, terima kasih Engkau telah menciptakan alam yang begitu dahsyat. Rasa syukur kita kepada Engkau tidak pernah kami tinggalkan, karena kami sangat gembira mendapatkan alam yang begitu megah seperti ini. Wah, ada yang camping juga guys di samping. Tuh, gunungnya Masya Allah ya. Aduh, pengen tinggal di sini dah gua. Oke, semoga alam di sini tetap lestari ya dan selalu terjaga kebersihannya. Pokoknya dijamin bakal banyak mancanegara atau para wisata yang datang di sini dari warga lokal ataupun non lokal. Secara ya, pemandangannya seindah ini loh. Kayak di wisata negeri dongeng gitu guys, atau di negeri awan. Aduh, pokoknya hijaunya pemandangan di depan kita membuat kita fresh kembali. Tuh, liatin lautan awan yang ada di depan kita. Ya Allah, tidak berhenti-berhenti untuk mengucapkan asma Allah. Oke guys, kita sebentar lagi sampai di lokasi yang bakal jadikan kita tempat untuk berfoto yang kedua. Oke, kita sambil menikmati alam yang ada di depan kita ya guys ya. Nah, di sini guys, kita bakal berfoto ria. Tuh lihat, sudah banyak orang yang di sini ya. Oke, nah ini untuk viewersnya atau spot fotonya keren banget, instagramable banget. Kita parkirin aja di sini ya guys ya, dan di sini parkir-parkir tuh gratis. Pokoknya dijamin kalian tuh bakal betah ya, aku jamin. Tuh liatin, ada pemandangan seindah ini yang tidak bisa kita dapatkan di wilayah kita guys. Ya Allah, pokoknya bikin candu dan bikin betah. Tuh, kita menikmatin dulu ya. Oke guys, sudah puas di sini. Kita lanjut turun karena foto-foto dan juga membuat video di sini sudah cukup ya. Pokoknya nggak bakal lelah deh. Lelah kita hilang. Kita bakal turun dan kita akan melanjutkan wisata yang lain. Pokoknya jangan bosan-bosan ya guys. Kalian subscribe dan juga like channel ini untuk mendukung aku explore tempat-tempat wisata yang indah di Indonesia. Salam ya dari Lampung buat kalian semuanya. Jangan bosan-bosan pokoknya. Terima kasih buat semuanya ya. Kita lanjut guys untuk turun.
Nah, kita sudah sampai bawah ya, guys. Oke, pemberitahuan lagi, guys. Ternyata di sini juga bisa sewa jeep loh buat membawa kalian ke atas. Kalian bisa sewa ya, dan kalian bisa menghubungin pihak yang terkait. Pokoknya buat kalian dijamin deh puas memilih apa yang ada di sini. Pokoknya terima kasih ya yang sudah mengikuti channel aku. See you next time, guys. Kita bakal ketemu lagi di wisata-wisata selanjutnya.